الإيمان تي في سرنا بنبوعه بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار ما الله kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz dan pagi ini kita memasuki kitab Al Zakat kumpulan bab yang berkaitan dengan zakat kita ikuti pembahasan di dalam kitab Al-Wajiz pertama yang dibahas adalah kedudukan zakat di dalam agama. Az zakatu Nun Min Arkanil Islam. Zakat itu salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada lima, salah satunya adalah zakat. Ah, rukun itu apa? Rukun itu tegaknya sesuatu tergantung pada rukun. Jika rukunnya ada. Berarti sesuatu itu tegak atau dihukumi ada. Jika salah satu rukunnya tidak ada, maka sesuatu itu dihukumi tidak ada. Jadi, keberadaan sesuatu patokannya adalah tergantung pada keberadaan rukunnya. Kalau rukunnya itu ada, berarti sesuatu itu ada. Apabila rukunnya ada yang tidak ada, maka sesuatu itu dihukumi tidak ada, atau dengan bahasa lain, bagian terpenting pada sesuatu. Jika salah satu bagian terpenting itu tidak ada, maka sesuatu itu dihukumi tidak ada. Jika salah satu bagian terpenting itu tidak ada, maka sesuatu itu dihukumi secara total tidak ada. Kalau saya mencontohkan yang gampang difahami tidak untuk dibantah, sekedar contoh saja, gitu. tidak untuk dijadikan pembahasan ilmiah yang sempurna tidak, tapi sekedar untuk memahamkan makna rukun tadi itu. Kalau dikatakan rukunnya mobil itu dua, mesin dan bodi, Misalnya seperti itu. Rukunnya mobil tidak hanya dua, tapi kalau seandainya dikatakan rukunnya mobil itu dua, mesin dan body. Nah, misalnya gitu, gitu. Apabila salah satu dari dua itu tidak ada, maka dihukumi tidak ada mobil. Misal, saya punya mobil sempurna, bodinya, tapi belum ada mesinnya. Hukumnya sama dengan belum ada mobil karena salah satu rukunnya tidak ada atau wah saya punya mobil sempurna terbaik mana itu di kardus itu loh mesinnya bodinya belum belum ya kalau gitu juga bukan mobil nah kenapa karena bagian terpenting ada yang tidak ada nah rukunnya tadi kan mesin sama bodi gitu ya. Nah, rukun Islam ada lima, salah satunya adalah zakat. Kalau salah satu dari lima ini tidak ada di dalam jiwa seseorang, berarti Islam itu tidak ada di dalam jiwanya. Dengan cara, dengan ungkapan, berarti dihukumi batal Islamnya. Orang Islam nggak beriman, nggak percaya bahwa zakat itu wajib, maka hukum Islamnya di hadapan Allah batal karena ada rukun yang tidak dipercayai. Nah itu, itu az zakat ruknun min arkanil Islam. Zakat itu salah satu rukun dari rukun Islam. Wafaridatun min dan otomatis itu adalah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Gitu. Karena yang paling penting ya maka hukumnya wajib ada. Ani An bin Umar radhiyallahu anhu dari ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda buniyal islamu ala khamsin Islam itu dibangun di atas lima hal kalau lima hal ini ada di dalam jiwa berarti Islam itu ada di dalam jiwanya itu buniyal islamu ala khamsin syahadati ilaha illallah bersaksi sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah wa Muhammad al Rasulullah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah dua persaksian ini jadi satu rukun ya jadi berupa ucapan gitu ucapan gitu saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah ini rukun yang pertama yang kedua wa iqamissalah melaksanakan sholat. dan sholat itu berupa ucapan dan amalan atau ucapan dan gerakan. Ucapan dan gerakan. Wa iza zakat dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Nah, dan e, zakat itu mengeluarkan sebagian harta yang telah ditetapkan di dalam syariat yang Allah tentukan itu adalah zakat. Nah, dan zakat itu ketentuannya sudah ada. Bagaimana mungkin tidak ada wong ini rukun kok nggak ada ya? Sudah pasti ada dan zakat itu kecil. Zakat itu kecil, sangat sangat kecil itu ya. Wahat bait dan yang keempat adalah haji ke baitullah itu juga rukun. Ya. Jadi haji itu salah satu rukun Islam. Wasawmi Ramadan dan puasa Ramadan. Lah ngapain puasa Ramadan kok ditaruh di bagian yang akhir. Hadisnya seperti ini. Ada hadis yang haji itu yang kelima. Ada gitu. Tapi di hadis ini susunannya seperti ini. Mem. Waqut qurinat bis salati fitnaini wa thamanina ayah dan saking tingginya kedudukan zakat di dalam Islam, di dalam Quran itu digandeng dalam 82 ayat. Di dalam Al-Quran itu ada 82 ayat yang menyebutkan sholat dan zakat itu gandeng, menunjukkan saking pentingnya. Misalnya, akimus sholat wa'adu Alladzina yuqimuna wa Inna ya intinya bahwa banyak di dalam Al-Quran sampai uh, disebutkan uh, 82 kali. Nah ini menunjukkan saking tingginya kedudukan zakat di dalam di dalam Islam. Bahkan ulama ahlu sunnah menjelaskan seandainya tidak ada hadis bahwa yang tidak menunaikan zakat ada pada kehendak Allah gitu nanti di akhirat akan tempatnya di neraka kemudian gitu ada pada kehendak Allah apakah dikeluarkan atau tidak nah jadi itu seandainya tidak ada hadis itu yang maknanya itu adalah ada di bawah kehendak Allah tadi itu, maka ulama Ahli Sunnah menjelaskan yang tidak menunaikan zakat itu kafir. Nah, tapi karena itu ada pada kehendak Allah tadi itu, akhirnya itu difahami bahwa yang penting masih meyakini bahwa zakat itu adalah wajib sebagai rukun Islam, maka yang tidak membayar zakat tapi masih berkeyakinan itu. Uh, tidak dikeluarkan dari Islam atau tidak dihukumi murtad dari Islam. Tapi semua ulama ahlu sunnah satu faham, nggak ada perbedaan bahwa yang tidak percaya bahwa zakat itu wajib atau yang tidak beriman bahwa zakat itu wajib rukun Islam di antara rukun maka hukumnya kafir. Itu. Atarhibu fi adaiha Dorongan untuk membayar zakat supaya umat Islam ini betul-betul di dalam membayar zakat itu itu merupakan kebutuhan anda sebagai seorang Islam. Iya hukumnya wajib, tetapi lebih pada kebutuhan orang itu supaya Islamnya tetap terjaga di dalam dirinya. Nah ada beberapa dalil dorongan seperti itu kemudian yang diangkat oleh Syekh Abdul Azim ini yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman khudh min amwalihim shodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha khudh min amwalihim shodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ambillah min amwalihim sebagian dari harta mereka shodaqatan sebagai sedekah wajib Tutohhiruhum untuk mensucikan mereka dari jiwa rakus harta Wa zakihim biha dan untuk mensucikan mereka dengan zakat itu dan mensucikan harta mereka ya. nah ini perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah SAW mengambil zakat dari orang yang berkewajiban dan salah satu faedah dari ayat ini bahwa pemimpin itu wajib memaksa bawahannya untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena ini tidak tidak sekedar orang Islam diperintah menaikkan zakat, tapi Rasulullah SAW diperintah khud, ambillah wahai Muhammad SAW min amwalhim sebagian harta mereka sodakotan sebagai sodako, sodako di sini sodako wajib. Ya, tafsirnya seperti itu dan maksudnya adalah zakat. Loh, apa nggak beda sodako dengan zakat? Kata sodako di dalam Quran dan Sunnah itu ada dua, ada sodako wajib, utamanya adalah zakat. Kok pakai utamanya? Banyak sodako yang nggak sodako wajib tapi ada beberapa sodako wajib yang bukan zakat. Hukumnya wajib, tapi bahasanya adalah sodako. Jadi kalau sodako itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib yang paling pokok adalah zakat. Itu tentang kata sodako. Ini khud min amwalihim sodakotan Ambillah sebagian harta mereka sebagai sedekah. Tafsir ulama ahli sunnah sodako di sini adalah sodako wajib yaitu zakat. Bisa dibuka di tafsir-tafsir buku tafsir, tafsir. Uh, taisirul Karimir Rahman bisa gitu. bisa dibuka di Adwaul Bayan Imam Syingkiti bisa dibuka di tafsir tafsir ulama ahlus sunnah bahwa sotako di sini maksudnya adalah zakat itu yang sotako wajib yaitu zakat apabila bukan bukan wajib sotako sunnah banyak juga ayat sotako sunnah lah itu uh, apa namanya nggak ada paksaan tapi tadi sudah kita jelaskan ini salah satu dalil bahwa imam itu wajib memaksa kepada eh, rakyat untuk mengeluarkan zakatnya nah karena itu di zaman Abu Bakar radhiyallahu an tatkala ada umat Islam yang tidak membayar zakat diambil secara paksa oleh utusan khalifah ternyata mereka punya kekuatan untuk menghalang-halangi akhirnya didatangkan kekuatan dan terjadi perang di zaman khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Nah, itu dan penjelasan e, di dalam masalah ini itu e, adalah dorongan secara umum agar umat Islam membayar zakat apabila mereka berkewajiban. Itu satu. Yang kedua, apabila ada yang berkewajiban tidak bayar, maka pemimpin itu mengutus utusannya, yaitu ambil zakat. Ambil zakat. Nah, ambil zakat datang untuk mengambil zakatnya dihalang-halangi, tidak punya kekuatan. Nah, maka dibawakan kekuatan mungkin dengan satu, dua, kalau di zaman sekarang satu, dua, abri, kalau di Indonesia misalnya gitu, atau polisi misalnya gitu ya. Nah, terus nih, kalau mereka punya kekuatan lebih, nggak bisa diambil paksa dengan utusan tadi itu, maka didatangkan pasukan untuk diperangi, untuk di, diperangi. Nah itu, itu salah satu dalil pokoknya adalah perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengambil zakat khudh min amwalihim sotaqotan tutahiruhum wa biya dan e, di zaman khalifah Bakar sampai terjadi perang dengan mereka yang tidak membayar zakat kenapa kok sampai perang? karena punya kekuatan kalau tidak pasukan tidak bisa dan ketika datang pasukan sampai ada perlawanan nah itu berikutnya waqala ta'ala dan Allah SWT berfirman وَمَا أَتَيْتُمْ مِرِّبًا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ Apa yang kamu serahkan pada orang Supaya berkembang Nah berkembang di zaman yang haram atau di zaman sekarang itu Yaitu riba Apa yang kamu serahkan pada orang untuk kamu dapatkan ribanya فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ Sama sekali tidak berkembang di sisi Allah Bahkan tidak berkah, nggak sekedar nggak berkembang, tapi nggak berkah, bahkan nggak sekedar nggak berkah, berkah al barokah itu al khair, barokah itu adalah baik, nggak baik, nggak sekedar nggak baik, kalau diserahkan untuk didapatkan ribanya itu adalah azab, itu adalah api, itu adalah haram. Nah itu. Wa itu miribal liar buah fi amwalin Apa yang kamu serahkan di hartamu kepada orang untuk kamu dapatkan ribanya, falayar sama sekali tidak berkembang di sisi Allah. Wa ada itu min zakat. Adapun yang kalian serahkan sebagai zakat kepada orang yang berat menerima, turi itu Kenapa kamu membayar zakat? Karena kamu ingin mengharap wajah Allah. Apa maksudnya? Kepingin gitu, masuk surga, bisa melihat Allah nanti di surga. Gitu. Kepingin diartikan itu uh, turi itu wajah Allah. Kalian ingin rizu Allah sehingga dimasukkan surga sehingga nanti di surga bisa melihat wajah Allah boleh. Yang penting tetap Menetapkan bahwa Allah punya wajah gitu. Dan ibadah yang paling tinggi Adalah ibadah yang Tujuannya berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Gitu Nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dihayalkan gitu. nah, Loh Allah punya wajah Iya ada dalilnya Dan wajah Allah tidak sama dengan Wajahnya makhluk Kita ambil salah satu contoh gitu. Kita ambil salah satu contoh Gitu manusia punya wajah, betul. Ya, bumi punya wajah, punya. Tayammamu bi wajihil ardi. Bertayammumlah dengan wajah bumi. Lah, ya. wajah bumi artinya permukaan bumi. Ya, bahasa Arabnya wajuhul ardi. Muka atau permukaan bumi. Nah, wajah manusia, muka manusia. Nah, sama ndak? sama ndak wajah manusia dengan wajah bumi beda sama-sama punya wajah tapi karena manusia beda dengan bumi maka wajahnya juga beda dengan wajahnya bumi nah ini muka manusia beda dengan muka bumi dan sama-sama punya muka dan Allah juga punya wajah karena Allah tidak seperti manusia Allah tidak seperti bumi Allah tidak seperti makhluk laisa mungkin, itu Tidak ada yang semisal dengan Allah Maka kita mungkin, Menetapkan Allah punya wajah Dan wajah Allah tidak seperti wajahnya makhluk Nah itu ini itu ini sini di sini kenapa? Karena, e, banyak kesesatan di dalam bab nama nama dan sifat sifat Allah subhanahu Wa ta'ala maka kita Jelaskan itu mungkin, itu mungkin, itu mungkin, itu mungkin, itu mungkin, apa yang kalian serahkan dari zakat dalam hati berharap wajah Allah faulaika humul maka harta itulah yang akan dilipat gandakan harta yang kalian keluarkan sebagai zakat itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nah, dilipat gandakan oleh Allah Enam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man bi adli tamratin siapa yang sedekah seukuran kurma sedekah seukuran kurma sedekah bisa sedekah sunnah bisa sedekah wajib sedekah kan artinya dua nah siapa yang sedekah seukuran dengan kurma mingkas bin toyibin dari hasil usaha yang baik yang halal illa dan Allah tidak menerima amal kecuali yang baik nah, Allah tidak menerima amalan kecuali yang baik Nah kalau ia bersodako senilai satu biji kurma dari hasil usaha yang baik fa innallaha yataqabbaluha bi maka Allah Subhanahu taala akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Ah berarti Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Karena Allah tidak sama dengan tangan makhluk kayak wajah tadi itu. Sekarang sekarang eh, saya buat contoh ya, supaya orang itu faham gitu. Kita tahu cahaya. Ya, kita tahu dan cahaya itu seperti apa? Manusia tidak bisa menyebutkan kecuali kecuali memberikan penjelasan pengaruhnya dengan cahaya, maka manusia yang tidak buta menjadi terang. Tapi tak cahaya sendiri bagaimana itu? Tidak bisa gitu ya. Nah, tapi asarnya nyata. Nah, sekarang apa manusia tahu malaikat? Enggak yeah. tahu. Manusia enggak tahu malaikat. Nah, kita diberitahu oleh Allah SWT, malaikat itu punya sayap dua-dua, tiga-tiga, empat-empat, dan ada yang ditambah oleh Allah, maksudnya dalam menciptakan malaikat, ada yang punya sayap lebih dari empat, dan Rasulullah bersabda Jibril itu sayapnya 600. Anda tahu apa enggak malaikat? Enggak. Anda beriman, beriman. Ada yang punya sayap dua dua tiga tiga empat empat jibril saya percaya beriman dengan hadis rasul percaya. Nah gitu ya. Nah kita tidak tahu malaikat kita percaya bahwa malaikat itu punya sayap. Saya bagaimana wong goib kok yang nggak tahu kita beriman saja. Nah sekarang cahaya tadi yang lebih gampang tasawurnya dengan akal. Seandainya seandainya Allah berfirman, atau Rasulullah bersabda, "Cahaya itu punya kaki, seandainya gitu, dan cahaya itu bisa berjalan dengan kakinya, seandainya gitu, ya seandainya gitu. Kita percaya apa enggak? Kalau kita beriman dengan ayat dengan hadis, ya percaya dengan ayat dan hadis. Nah, kita tidak tahu zat Allah, tapi kita..." diberitahu oleh Allah bahwa Allah punya wajah dan Allah punya tangan. Nah di sini ada fa'inalloh haya takobalu habi saudako yang baik itu akan diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. semayurabiha kama kamyurabi ahadukum fuluahu lalu dirawat oleh Allah dikembangkan oleh Allah So, seperti kalau kalian punya anak hewan, anak unta atau anak kambing, gitu, terus dirawat, nah, sodako yang diterima oleh Allah itu dirawat tambah besar, tambah besar, hatta takuna mithlal jabal, sampai yang sebesar biji kurma tadi itu bisa sebesar gunung. Bisa sebesar gunung. Nah, kalau sebesar gunung Uhud, panjangnya itu hampir 7 kilo, wah kayak apa gitu ya. nah itu itu uh, apabila amal kita, apabila amal kita gitu, dari hasil yang baik diterima oleh Allah dikembangkan oleh Allah kecil akan menjadi sangat besar dan berat dan mudah-mudahan semua amal baik kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah sehingga nanti kita di sisi Allah itu timbangan amal kita lebih berat dan masuk pada golongan fa'amma man takulat mawazinuhu fahuwa fi insyaitur radiyah Adapun orang yang lebih berat timbangannya maka dia akan berada di dalam kehidupan yang menyenangkan Sedikit lagi itu At atahdirumin man iha Ancaman bagi yang tidak membayar zakat kita baca ayatnya saja di dalam bab ancaman ini Ancaman bagi yang tidak membayar zakat langsung kita baca ayatnya Allah Subhanahu Wa berfirman ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله Janganlah mengira orang-orang yang bakhil terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Allah telah memberikan rezeki kepadanya, keutamaannya telah Allah beri, keutamaan Allah, Allah berikan kepadanya, lalu dia bakhil sampai zakat yang kecil yang hukumnya wajib itu nggak dikeluarkan karena bakhilnya. Janganlah mengira orang-orang yang bakhil terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya dari keutamaan-keutamaannya itu baik baginya tidak membayar zakat kenapa karena gitu, karena, karena lah kalau dikeluarkan yo ya, iman eh, segitu eh. loh meskipun tadi kita katakan kecil kecil itu dibandingkan dengan yang dihalalkan untuk dinikmati gitu. nah kenapa karena zakat itu paling kelihatan besar itu adalah zakat mal dan zakat mal itu dua setengah persen dari harta yang ia miliki dan harta yang ia makan sepanjang tahun itu tidak dihitung. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, misal total masukan saya itu sebulan misalnya 50 juta. Sekedar misal saja. Gitu. Nah, dipakai untuk belanja harian, dipakai untuk bayar sekolahnya anak, dipakai untuk ini, dipakai untuk ini, dipakai ini, 50 juta itu tinggal, misalnya tinggal eh, 10 juta, yang 40 juta habis. Ya. Dibuat rata-rata gitu. Sampai satu tahun, yang tersisa 10 kali 12, 120 juta. Yang 40 kali 12, 40 juta setiap bulan habis itu kali 12 itu kalau di 480 juta itu enggak diwajibkan zakat yang tersisa saja 120 juta itu yang diperintah untuk dizakati dan zakatnya enggak separuh enggak seperempat enggak sepersepuluh hanya dua setengah persen ya Allah sedikit sekali sedikit sekali tapi karena kebahilan yang ada di dalam jiwa manusia banyak orang yang tidak siap membayar zakat kenapa karena sudah kadung numpuk banyak tidak terlatih tidak terlatih alhamdulillah kalau kita itu awalnya oh punya uang 100 juta zakatnya berapa dua setengah juta alhamdulillah dikeluarkan dua setengah juta hati-hati kalau tidak mengeluarkan kenapa nanti kalau harta itu satu miliar ya, gitu. dan setiap tahun yang sisa itu harus dizakati dua setengah persen kalau satu miliar akan lebih berat rasanya gitu dan saya betul-betul tahu dan melihat uang zakat di teman saya sedang dibungkusi amplop itu ya. nah itu terus hmm, Ngomong-ngomong, Ustaz, ini zakatnya satu orang diamanahkan ke lembaga ini untuk dibagikan besarnya satu miliar. Loh, zakat dari satu orang satu miliar. Gitu. Kalau tidak terlatih, tidak akan bisa. Ya. Gitu. Kalau punya 40 miliar, zakatnya satu miliar. Nah, dihitung, oh, harta yang wajib di zakati. Nah, karena itu, karena itu, ya. Gitu. kalau tidak dikeluarkan namanya bakhil. Bakhil, itu Nah, nah Jangan dikira orang yang bakhil itu baik. Bal huwa syarrul lakum bahkan itu jelek baginya sayutawaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan harta itu semuanya berupa azab. Jadi azab dikalungkan di hari kiamat. Yeah. Padahal padahal ya, nanti kalau dia mati harta itu kembali kepada Allah. Enggak dimakan enggak apa-apa. Kan dimakan kan kebutuhan sehari-hari kan memang itu tidak dihitung di dalam bab zakat. Ya. Nah, yang tersisa saja kan itu itu nggak dimakan enggak apa. Terus akhirnya dia mati. Kembali kepada Allah. Coba sebelum Anda mati keluarkan zakatnya, apalagi ya zakat dan di hari-hari biasa sodako Wah tambah sempurna itu. Walillahi samawati langit-langit dan bumi ini akan kembali kepada Allah. Allah yang akan mewarisi karena milik Allah. Lillahi ma'ato walahu Semuanya milik Allah yang Allah berikan pada hamba dan Allah akan mengambilnya lagi itu miliknya. Wallahu bima maluna khabir dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan dan satu ayat yang terakhir itu satu ayat lagi yang terakhir dalam pertemuan kita ini sebelum soal jawab itu yaitu surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Allah SWT berfirman, yaknizuna dhahaba wal Orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang men menumpuk, orang-orang yang menumpuk menyimpan emas dan perak. "Wala Dan tidak diinfakkan di jalan Allah. Infak di ayat ini, ulama ahlus sunnah semuanya gitu. Maksudnya adalah infak wajib, infak wajib yaitu zakat. Kalau tadi ada sodako wajib, sodako sunnah ya. Kalau infak itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, dan bisa haram. Bahasa infak itu bisa empat gitu artinya. Infak wajib zakat, salah satunya di ayat ini. Infak sunnah banyak dan lebih umum kalimatnya. Jadi ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak mubah. Infak mubah. Itu artinya adalah belanja sehari-hari. Nah itu itu infak juga bahasa Qur'annya. Allah Taala berfirman yang membahas tentang Ibadur Rahman di bagian akhir surat Al-Furqan. Bahwa Ibadur Rahman itu Walladzina idha anfaku lam yusrifu walam yakturu. Hamba yang Allah cinta itu apabila menginfakkan hartanya tidak boros dan tidak sangat pelit, tidak irit, terlalu irit. Gitu. Ya, infak tadi itu maksudnya adalah maksudnya adalah belanja. Hamba yang dicintai oleh Allah kalau belanja itu nggak boros dan juga nggak terlalu pelit. Kaya tapi pakaiannya harganya berapa? 100.000 ribu. Nah itu. 150 ribu. Padahal hartanya banyak disimpan. Nah, itu terlalu irit. Abu Hanifah itu mengingatkan temannya yang pakaiannya kok jelek, dikasih pakaian yang bagus. Imam Abu Hanifah mengatakan, itu eh, ini dia buat wah Imam, aku punya pakaian yang bagus-bagus kayak gini. Lah kok nggak kamu pakai? Itu. Nah, jadi pakailah. Kalau punya, nah, diperintah Uh, fa amma binikmati rabbika fa Nikmat Tuhanmu itu tampakkan Lalu bersyukurlah kepada Allah Makan yang enak dan bersyukurlah kepada Allah Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan Berpakaianlah yang bagus dan bersyukurlah kepada Allah Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan Nah itu Kembali kembali ya. Bahwa ada infak yang mubah Yaitu belanja Dan ada infak yang haram Apa itu? menginfakan hartanya di jalan setan. Walladzina kafaru fisa bilit Orang kafir itu menginfakkan hartanya di jalan tohut. Nah, itu, itu infak yang haram. Lafatnya juga infak ya. Nah, kita kembali. Orang yang menyimpan harta emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah. Maksudnya di sini zakat. Fabashirhum bi'adha bin alim. Beri habar. <tuh> Azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam di hari kiamat hartanya akan dibakar di atas neraka jahannam fatuqwa biha jibahu wa lalu digosokkan di mukanya di pinggangnya di punggungnya hadza ma kanaztum li anfusikum ini yang kamu simpan untuk kamu sendiri fadzuku ma kuntum taknizun rasakan simpananmu nah ini ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat gitu Adapun Sodako yang sunnah Atau infak yang sunnah Itu dorongannya Banyak, tapi tidak ada ancaman Tidak ada ancaman Kalau zakat, nah kalau sodako Itu diperintah sangat banyak Sesering mungkin, sebentar, sebentar. Bahkan, gitu, mau dalam Keadaan lapang, maupun dalam keadaan Sulit, diperintah sodako yang sunnah ya, Yang sunnah ya. Nah, dan eh, Janji Allah juga Sangat banyak tapi tidak ada ancaman. Zakat hanya setahun sekali kecil, kecil gitu. Ya. Dibandingkan dengan yang e, tersisa dan yang dipakai, zakat itu kecil, tapi kalau tidak mau ancamannya sangat sangat keras. Nah, mungkin itu yang e, bisa kita baca pada pertemuan pertama di dalam kitab Buzaka dan kesimpulan dari pembahasan pertama adalah Zakat itu kedudukannya di dalam Islam adalah rukun Islam. Bagian terpenting dalam Islam lima yaitu rukun Islam, salah satunya adalah zakat. Sudah otomatis hukumnya adalah wajib. Nah, karena itu harus betul-betul kita perhatikan. Yang kedua, yang kedua yang sudah kita pahami bahwa e, dorongan untuk membayar zakat itu sangat tinggi dan janji Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dilipat gandakan ulama menjelaskan di dunia dan di akhirat di dunia dan di akhirat akan dibalas oleh Allah dilipat gandakan di dunia dengan berbagai penjelasan di akhirat pasti nanti akan dibalas dengan yang berlipat ganda gitu dan eh, ancaman bagi yang tidak mau membayar zakat ya yang tidak mau membayar zakat ya, itu disebut bakhil dan jangan dikira harusnya dikeluarkan nggak dikeluarkan itu baik, justru itu sangat jelek gitu bagi dirinya di dunia dan di akhirat dan di akhirat ancamannya sangat sangat keras. Hmm. dan ayat yang terakhir yang menyimpan emas dan perak yang menyimpan harta kekayaan tidak dikeluarkan zakatnya diberitahukan di akhirat nanti semua hartanya tidak hanya kadar dua setengah persennya semua hartanya akan dibakar di atas neraka jahanam terus digunakan untuk mengadapnya dan dikatakan ini simpananmu untuk kamu rasakan nah jadi kayak gitu nah karena itu maka kita harus betul-betul perhatian di dalam bab ini bahwa zakat itu adalah Islam kita Islam kita itu pokoknya lima dua kali masyadat sholat zakat puasa haji itu adalah Islam kita itu satu yang kedua ya, kalau kita keluarkan akan dibalas oleh Allah dengan yang berlipat yang ketiga kalau tidak dikeluarkan yang ketiga ya, maka ancamannya sungguh sangat mengerikan mungkin itu yang bisa kita sampaikan subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.